Oh, hey, Karina. What a thing in your bag. Oh, there are many things. Like eraser, book, diary, bottle, and many more. What about in your bag? There is only one book. I forget to bring my school supplies. Well, I see a lot of your books inside of your desk. Oh, God. Cheers, Karina. Anytime. Hi, student. How are you today? I hope you are fine. Di awal percakapan tadi, kita sudah bertemu Daniel dan Karina yang membicarakan tentang benda. Karina menyebutkan beberapa benda seperti eraser, book, pen, dan sebagainya. Di percakapan itu, mereka juga menyebutkan kata-kata there is dan there are, kan? Apakah kalian tahu apa artinya? Dan bagaimana penggunaannya? Yuk kita bahas bersama pengertian there is dan there are, perbedaan penggunaan, dan contoh kalimatnya. Jika umumnya pola kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dari subjek dan predikat, aturan tersebut tidak akan berlaku lagi apabila kalimat tersebut diawali dengan there is and there are. Oke, kita ke penggunaan there is terlebih dahulu ya. There is artinya ada. There is selalu diikuti dengan benda tunggal atau single dan jumlahnya hanya satu. Kata benda tunggal umumnya diikuti artikel a atau an di awal kalimat. Contohnya, a book, a cat, a student, a pencil, a bag, dan lain-lain. Kita lihat contoh kalimatnya di sini. There is a glass on the table. Yang artinya, ada sebuah gelas di atas meja. Contoh kedua, there is one set of kitchen tool in the kitchen. Artinya, ada satu set perlengkapan dapur di dapur. Contoh lain, there is an apple in the refrigerator. Ada sebuah apel di kulkas. Satu contoh lagi, there is a novel on the tree. Apa artinya? Iya, betul sekali. Ada seekor burung hantu di atas pohon. Baiklah, untuk lebih mengasah kemampuan kalian, langkah selanjutnya adalah menggunakannya dalam kalimat, baik dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jika menggunakannya dalam kalimat positif, jangan lupa tambahkan a atau an ya sebelum kata benda. Kita lihat kalimat ini. There is an umbrella in my room. Yang artinya ada sebuah payung di ruangan saya. Ingat ya, kita menambahkan artikel an setelah to be atau sebelum kata benda. Dalam hal ini kata bendanya adalah umbrella. Lanjut ke kalimat negatif. Jika kita menggunakannya dalam kalimat negatif, jangan lupa menambahkan not setelah is. Contoh kalimatnya, there is not an umbrella in my room. Yang artinya adalah, tidak ada sebuah payung di ruangan saya. Sedangkan untuk kalimatannya, jika jawabannya ya atau tidak, kamu bisa membalik posisinya menjadi is there. Lihat contoh kalimat ini. Is there an umbrella in your room? Artinya, adakah sebuah payung di ruanganmu? Mari kita sekarang ke penggunaan there are. There are artinya ada. There are pasti selalu diikuti dengan kata benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Kata benda berjumlah jamak umumnya ditandai dengan akhiran s atau es di akhir kata. Contohnya, books, students, pencils, cars, watches, dan lain-lain. Namun mohon diingat ya, para siswa sekalian, bahwa ada juga kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya adalah, tidak selamanya benda berjumlah jamak atau lebih dari satu ditandai dengan akhiran s atau es di akhir kata. Contohnya, children, mice, deer, geese, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan there are untuk kalimat positif dengan kata benda jamak. Tambahkan some dan kemudian kata jamak tersebut. Contohnya, there are some books on the bookshelf. Yang artinya ada beberapa buku di rak buku. Oke, lanjut ke kalimat negatif. Untuk penggunaan kalimat negatif menggunakan there are, tambahkan not, lalu tambahkan any sebelum kata jamak. Yuk lihat contoh berikut ini. There are not any books on the bookshelf. Yang artinya tidak ada beberapa buku di rak buku.
Sedangkan jika kamu ingin membuat sebuah pertanyaan menggunakan there are dengan jawaban ya atau tidak, kamu tinggal membalik posisi menjadi are there, lalu menambahkannya dengan any, kemudian kata jamaknya. Contohnya adalah seperti ini, are there any books on the bookshelf? Artinya, adakah beberapa buku di rak buku? Dan untuk menjawab semua pertanyaan yang berawalan are there, jawabannya hanya ada dua, yaitu yes there are atau no there aren't. Cukup mudah kan untuk menggunakan kedua kata di atas? Hanya perlu menghafal kata tunggal dan kata jamak. Itulah penjelasan mengenai dua kalimat yang hampir mirip dan sering sekali digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Gimana? Makin paham kan dengan penjelasan yang Ibu berikan? Yuk kita latihan dulu untuk semakin mempertajam pemahaman kalian. Tugas kalian adalah mengisi titik-titik pada kalimat-kalimat berikut ini dengan there is atau there are. Okay? Number one, blank, some students in the school. Pilihan jawabannya adalah A, there is, B, there are. Okay, jadi kalian pilih apa nih? There is atau there are? Iya, jawaban yang betul adalah there are. Kenapa? Karena students merupakan benda jamak. 2. Blank, not a beautiful girl there. A. There are. B. There is. Yang mana jawabannya? Well done, jawaban yang tepat adalah there is. Karena girl atau kata bendanya adalah tunggal. Untuk soal yang ketiga, coba kalian tulis kata-kata yang menggunakan there is dan there are yang diucapkan oleh Daniel dan Karina dari percakapan di depan. Sudah? Mari kita lihat jawabannya. Oh, hey Karina, what thing in your bag? Oh, there are many things, like eraser, book, diary, bottle, and many more. What about in your bag? There is only one book. I forget to bring my school supplies. Well, I see a lot of your books inside of your desk. Oh, God. Cheers, Karina. Anytime. Okay, jawabannya adalah there are many things dan there is only one book. Baiklah, para siswa. Semoga setelah ini kalian tidak lagi salah menggunakan dan salah menempatkan there is dan there are, ya. Cheers!